Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi ya di channel ini. Oke, hari ini kita masih akan tetap bahas yang namanya Scarlett. Hari ini Mimin mau coba yang namanya body scrubnya. Kita akan coba pemakaian pertama apa benar-benar bisa mencerahkan kulit dan memutihkan katanya. Jadi kita akan eksperimen ya guys. Jadi tetap stay tune ya di channel ini. Ini ya guys, yang Mimin pegang adalah Scarlett Body Scrub yang versi romansanya. Ini wanginya lembut banget. Mimin suka yang versi romansa. Kenapa? Karena dia wanginya itu lembut banget ya guys. Ini bentukannya kayak gini ya guys. Ini pastikan kalau kalian membeli itu lihat expirednya, kemudian cara penggunaannya. Supaya apa? Supaya apa yang kita gunakan itu dapat berfungsi maksimal ke kulit kita ya guys. Di sini dituliskan gunakan scrub ke seluruh tubuh diaman selama 2-3 menit. Jadi kita akan coba eksperimen penggunaan body scrub pertama kali ya, apakah benar mencerahkan dan memutihkan kulit Mimin ya. Kita buka dulu ya si scrubnya. Ini apik banget ya tutupnya. Kenapa Mimin bilang kayak gitu? Karena dia kenceng banget. Jadi kalau kita bawa-bawa ke dalam tas, insya Allah dia tidak akan tumpah-tumpah. Ini dalamnya kayak gini ya scrubnya ya guys. Lembut banget kelihatannya kan guys. Ini tangan Mimin, pastikan kalau mau pakai body scrub itu tangannya atau badannya ini dibersihkan terlebih dahulu ya guys, supaya scrubnya ini bisa menyatu dengan kulit kita dan vitamin-vitamin yang ada di scrubnya ini bisa meresap maksimal ke kulit kita ya guys. Ini Mimin tangannya udah dibersihkan ya, dicuci kemudian dilap. Kita oleskan perlahan ya guys, jangan digosok dulu karena ditulisannya juga didiamkan selama 2-3 menit. Jadi dioleskan seperti biasa saja ke bagian tubuh kita dan jangan digosok-gosok terlebih dahulu ya guys. Ini Mimin eksperimennya di tangan aja ya guys, jadi perhatikan baik-baik cara gunakannya kalau mau menggunakan produk kecantikan seperti ini ya guys. Kenapa si body scrubnya Scarlett ini istimewa? Karena setiap varian dalam produk Scarlett ternyata mengandung glutatin dan vitamin E yang bisa mencerahkan dan memutihkan kulit secara instan ya guys. Ini udah merata, kita tunggu ya 2-3 menit. Oke guys, tetap stay tune. Dah, kayaknya udah 2-3 menit nih guys. Ini udah 3 menit sih guys ya. Kalau kalian udah 3 menitan ya, kalian boleh gosok. Pastikan kalian menggosoknya perlahan ya guys. Istimewakan kulit kalian, jangan kalian kayak emosi sama mantan yang habis ninggalin kalian ya guys. Habis manis sempat dibuang. Nah, jadi kulit kalian ini istimewa, pastikan kalian memperlakukannya juga istimewa ya. Gosok memutar aja, supaya apa? Supaya mengurangi yang namanya kulitnya jadi memerah ya guys ya, atau iritasi karena gosoknya terlalu kuat. Nah, biasanya Mimin gosok melingkar kayak gini ya, dan perlahan banget ya. Boleh sih ngambil dakinya, tapi jangan sampai kalian melukai kulitnya dan sampai iritasi ya guys ya. Perlakukan pokoknya istimewa banget kulit kalian ini ya guys. Nih digosok kayak gini, gosok arah memutar ya guys, jangan satu arah. Biasanya kalau satu arah lebih kencang dan lebih membuat kulit kita lebih iritasi ya guys. Ini Scarlett-nya, si bagian scrubnya ini lumayan lembut, nggak terlalu kasar, nggak kayak scrub yang lain, tapi tetap bisa ngangkat daki yang ada di kulit kalian. Udah mau beres nih guys, gosok-gosok tangannya Mimin ya guys. Kebetulan kalau di bagian tangan memang gak terlalu banyak dakinya ya guys, tapi setidaknya Mimin ingin lihat ini bisa mencerahkan dan memutihkan instan atau enggak ya guys, seperti di iklan-iklan. Jadi Mimin pengen buktiin sendiri supaya kalian juga lihat asli real betul-betul ya guys. Mimin cuci dulu. Tara, ini dia hasilnya ya guys. Walaupun nggak terlalu signifikan kelihatannya, tapi lumayan mencerahkan ya guys. Mungkin karena efek cahaya sih agak kurang, tapi insya Allah dengan body scrub ini kulit kalian lebih terang. Walaupun memang harusnya sih pakai body scrub ini sama body lotionnya sih guys katanya, supaya apa? Supaya putih dan cerahnya ini lebih kelihatan ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai produk ini, kalian harus pakai produk komplitnya. Supaya apa? Supaya hasilnya juga kelihatan. Tapi untuk Mimin ini jempol. Jadi kalau misalnya kalian mencoba, silakan kalian boleh coba yang body scrub. Pastikan gunakan juga body lotionnya ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke guys, sekian ya review dan hasil dari pemakaian pertama body scrub dari Scarlett. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dari Mimin. Akhir kata dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
just levitate.